Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bule Channel 8. Sekarang kita akan membahas tentang sensor IACF. Apa itu sensor IACF? IACF itu Idle Air Control Valve. Fungsinya apa? Fungsinya apa ini sensor? Ini loh sensornya. Yang mana ini? Ini yang IACF. Kalau yang ini TPS, Throttle Position Sensor. Yang kita bahas sekarang yang IACF. Kita bongkar. Letaknya ada di throttle body, teman-teman. Buka. Nah, kayak gini bentuknya. Ini sensor IACF, Idle Control Valve. Fungsi dari IACF itu seperti cuk. Kalau di karburator motor Honda sudah ada yang cuk otomatis gitu. Ini fungsinya hampir sama, ya hampir ya sama fungsinya buat cuk. Karena kendaraan atau sepeda motor waktu awal starter, cuk ini secara otomatis akan terbuka dan mengeluarkan sedikit lebih banyak bahan bakar atau bensin. Ini start pertama itu bensinnya sudah ake. Oke ini unggul nih. Itu otomatis sih. Supaya start awalnya lebih langsung respon. Kenapa kadang ini agak bermasalah? Karena tonjolan ini udah lemah. Kilo wis mendelep ini. Jadi ini kurang muncul, kurang munggah ini. Caranya gimana? Ya kita lepas. Lah, kita lepas. Pegasnya ini kita tinggal tarik. Tarik aja. Lah, tarik. Seperlunya saja. Kita masukkan di sini lagi. Ini kan agak lebih tinggi, jadi nantinya kembalinya akan lebih enak, pekerjaannya juga normal. Jadi sekali lagi fungsi dari IACF, Idle Air Control Valve, ini seperti, ini cuk otomatis sepeda motor. Kalau sepeda motor Honda yang karbu udah ada cuk otomatisnya. Kalau pernya ini atau pegasnya ini udah lemas, opo gue soi, udah lembek, ini kerjanya kurang maksimal. Cukup ditarik aja pegasnya, jadinya biar lebih naik ketinggiannya, lebih naik, nanti kerjanya akan lebih enak. Ini posisinya ada di throttle body. Sini. Kalau throttle bodinya sendiri, ini tetap akan kita lakukan pembersihan. Pesan saya jangan pakai yang itu, apa itu namanya? Yang karbu clear. Kalau karbu cleaner, ini di sepedanya kayak gini, langsung disemprot aja pakai karbu cleaner. Itu tidak akan membersihkan 100% kotoran yang ada di dalam. Lah, bahayanya kalau pakai carbon cleaner atau sejenisnya, kotoran yang ada di dalam sini kalau terkena carbon cleaner akan langsung masuk ke ruang bakar.
mengakibatkan kotorannya langsung ke ruang bakar, klepnya mudah aus, sekernya mudah aus, dan itu kurang efisien. Kalau pengen praktisnya aja, cepatnya aja, kalau cari uang aja, ya silakan, kita tinggal semprot aja selesai. Tapi permasalahannya akan fatal, dan menurut saya ini lebih baik dibongkar lalu dibersihkan. Sekali lagi teman-teman, kalau sepeda motornya susah hidup di awal, berarti yang bermasalah IACF, idle air control valve-nya, ini bermasalah. Dan biasanya pegasnya ini udah turun kayak gini, kurang tinggi. Dan cara penanganannya, cukup kita lepas sensornya ini, lalu pegasnya kita tarik seperti tadi, udah selesai, kita pasang, dan start awal dari sepeda motor akan kembali normal. Sekiranya sampai di sini dulu teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan tekan tanda lonceng supaya aku semangat nge-video. Terima kasih, salam sejahtera selalu.